Aduh Tuhan Yesus, terima kasih. Aduh. Tim SAR Kupang berhasil menemukan Leonard Laimi Heriwa, pelajar asal Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang hilang setelah tenggelam di Kali Bileno, Kecamatan Amabi Uveto Timur. Pelajar SD berusia 11 tahun itu ditemukan dalam kondisi selamat berkat tersangkut di akar pohon. Ditemukan tadi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Leonard hilang kemarin sore sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah, ungkap pejabat Humas Polres Kupang Aibtu Randi Hidayat kepada Kompas.com, Senin tanggal 17 Mei tahun 2021.